Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, ini Eyang Warok tetap diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, kekuatan, juga keselamatan sehingga Eyang Warok menambah pengalaman dan perjalanan yang sangat menyenangkan karena bisa agak menyembuhkan yang kakek yang cedera. Jadi kita juga yang tidak pernah lupa untuk mengirimkan salam selawat kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan beliau pula lah Eyang Warok mohon pertolongan di akhir hayat nantinya. Pada pecinta YouTuber dan netizen di mana saja berada, marilah kita saling berdoa. Anda semua memberikan doa supaya Eyang Warok selalu mendapatkan syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya begitu pula Eyang Warok untuk mendoakan selalu kepada para pecinta YouTuber dan para netizen di mana saja agar selalu mendapatkan syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, murah rezeki dan kami haturkan selamat bersejahtera adanya. Ya, yang mana gini Eyang Warok tetap menjalankan tugas-tugas amanah dari Mas Karyo, dari Sendang Sejagat. Namun Eyang Warok tetap membawakan channel dari Sang Aji Pancasona, sekaligus untuk membawakan channel dari Mbah Warok Saketi, karena beliau masih melaksanakan tugas, maka tidak dapat hadir di hadapan Anda sekalian. Tugasnya adalah diutus oleh Mas Karyo di lain daerah. Ya, mungkin di lain kali kesempatan pasti akan bertemu kembali kepada yaitu Mbah Saketi, yaitu juga murid-murid pun Eyang. Jadi untuk merangkap Eyang membawakan channel keduanya, ya selamat menyaksikan. Dan seiringnya kita ini untuk berjalan, menghaturkan terima kasih dengan kita bersama untuk membacakan selawat. Dan tidak ada akhirnya, setiap melaksanakan suatu hal, pasti kita sebagai hamba Allah mengucapkan selawat itu adalah doa untuk menyejahterakan hati nurani, yaitu Eyang Warok. Jadi mari sejenak kita pada kameramen untuk membacakan selawat bersama. Siapa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kesejukan di hati Eyang sangat terasa. Nyaman, ayem, tentrem, gemah, ripah, loh, jinawi. Itu istilahnya bahasa pepatah kata Jawa. Ya, tidak usah kita memikirkan yang neko-neko. Yang penting, tentrem iman dan pikiran itu semoga menjadi obat. Selalu diberikan kesehatan. Dan setiap menindakkan sesuatu hal apapun, itu tetap diiringkan dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi kita ini kameramen, ayo kita berjalan atau seperti apa?
tujuan kita di mana ya tolong tunjukkan aja, karena Eyang ini sudah agak pemandangan ini ada kurang, sudah kurang gimana, kurang awas gitu ya, istilahnya. Sudah tua, jadi Eyang, ayo kita jalan untuk mengiringi, tolong selusuri jalannya yang agak terang begitu. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nembang enak ya. Ya Allah ya Rabbi, ya memang betul, memang betul. Nembangnya pun kalau bisa ya pujian-pujian, seperti juga selawat-selawat Jawa. Uh-huh. Ya itu pun indah juga. Indah. Monggo ya. Ya ya gimana lah, walaupun Eyang ini sudah tua, walaupun sekarang ini menjadi Warok Sumatera, tapi sebetulnya Eyang Warok ini ya, itu sebetulnya enggak masalah mau warok di Pulau Jawa, mau warok di Pulau Sumatera. Yang penting hati kita. Kalau niatnya jujur, tulus, ikhlas, dan murni, di mana saja pun warok tetap dalam keadaan sehat walafiat. Benar ya. Ya itulah memang, jadi apalagi kita semakin tua, ya ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, Gusti Kang Maha Agung itu harus diikuti, kan begitu. Iya. Ya, ya gimana lagi? Ya kita ini sebagai hamba Allah, ya banyak sedikitnya ya ajaran-ajaran agama ini mesti ya ada yang dinikmati, bisa menyentuh dalam hati, kan gitu. Iya, ya, monggo ya. Iya, ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo ati iku limo ing wernane, sawijine maca Quran saartine, kaping pindho sholat bengi lakonono, kaping telu cikir wengi engkang suwe, kaping pate kudu weteng engkang luwe, kaping limo wong kang soleh kumpulono, bagus temen wong nang donya bisa ngaji, neng akhirat bakal ditompo widodari. Nah itu pendinginkan hati sebagai umat mukmin. Ya maksudnya bukan kok wong adigung adiguna, sapa wani karo aku lanange sejagat, aku arep njaluk wedokan sing kaya ngapa wae mesti iso kabul, nek ora kabul, nek mbok menawane bojone tak tugel gulune, lah kuwi sing ora betul. Jadi walaupun bersabar, istilahnya hati nuraninya ini sabar dan menerima, bila mana kita nanti sudah wafat, kalau memang perbuatan kita di dunia ini cukup baik, di alam bakah tetap diterima oleh yaitu widodari. Ya. Jadi ya itulah istilahnya, kalau kita juga ini kalau bisa berusaha lah, siapa tidak senang dengan wanita widodari, itulah indah adanya. Ya, ayo mari kita berjalan. Subhanallah, la ilaha illallah, la haula wala astaghfirullah. Siapa nih yang? Subhanallah. Wis ono meneh. Ada lagi cobaan demi cobaan. Ya, coba kita deket ya. Ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Dia kok jalan deket ya? Jalan ya. Ini kok seperti warok. Kayaknya ini warok. Tapi warok siapa tuh? Warok siapa lagi ini? Apa ini dinamakan anggelon-anggelon atau kumbuh? Tapi gini. Kalau warok yang sepertinya biasa memang sudah ngawulo kepada pun Eyang, tidak seperti itu jalannya. Sebaiknya cepat kita ikuti ya. Oh iya, ilang. Boleh. Ayo. Jangan sampai hilang. Kita ikuti jalan dia seperti apa. Jangan sampai hilang ya. Cuma, ya. Karena ini siapa ini gitu. Jangan ya. Menjadi warok jadi-jadian.
Ya, kurasa kurang lebihnya boleh juga seperti itu. Oh, itu namanya meleceh. Cobaan demi cobaan, tipu muslihat ini tetap ada di mana-mana. Gimana aja tadi? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gimana kok tahu-tahu kok menghilang? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Kemana beliau berada? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ya Allah, ya Allah. Loh. Loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa kalian mengajar teman dari guru kami? Guru? Loh. Siapa yang kamu maksud guru nah, itu? Nah, gurumu itu siapa ke sana? Eyang tidak pernah merasa ngajar siapapun, apalagi kok guru ke sana. Ke sana ini siapa? Itu tadi adalah teman dari guru kami. Guru kami adalah Suro Menggolo. Oh. Suro Menggolo, no. Teman dari Jawa. Jadi namamu Anggolono, termasuk murid dari Suro Manggolo. Itu kok dapat murid dengan Kisanak bertemu di mana? Eyang mau bertanya. Suro Manggolo, guru kami lah yang mengajak untuk bergabung dengan untuk satu pasukan dengan kerajaan. Berarti memang tenan. Betul-betul berarti memang Suro Manggolo sudah munafik. Beliau telah mendirikan yaitu kerajaan yang tertentu, pantas selama ini tidak nampak lagi. Ketahuilah Kisanak. Kamu siapa? Ya. Ketahuilah sebelum saya memperkenalkan diri saya adalah Eyang Warok, yaitu gurunya Suro Manggolo. Kenapa Suro Manggolo sekarang mungkin sudah kamu angkat sebagai gurumu? Oh, berarti ilmunya sudah mumpuni, mungkin melakukan bertapa ataupun sumedi. Tidak, Yang. Bulan-bulan begitu lama. Tidak. Sudah menjadi. Tidak, Yang. Iya. Sepertinya ini beliau ini, Mbah Manggolo ini menghasut pemuda-pemuda desa ataupun pemuda-pemuda yang lain itu dijadikan preman seperti ini, Yang. Ya. Yang jelasnya ya itulah. Tapi ketahuilah, warok-warok ini sebetulnya tidak ada seperti itu. Hanya muridku yang termasuk munafik kena hasutan-hasutan yang tidak diinginkan, yaitu Suro Manggolo. Tapi warokku juga yang selain dari Suro Manggolo, abang beliau itu, yaitu warok Mbah Saketi, yang disebut Mbah Saketi itu juga murid pun Eyang. Tapi beliau jalannya ini bagus, tidak seperti ini. Kenapa adiknya sebagai seorang Suro Manggolo kok bisa terjadi menghimpun para bandit-bandit? Pertanyaanku satu, orang tua. Ya. Kenapa kamu mengejar Warok Honggolono, teman dari Suro Manggolo? Iya. Karena Eyang ini adalah warok paling tua. Dan beliau itu berpakaian seperti warok tetapi tidak menghargai yang tua. Makanya kami mengejarmu, membuktikan bahwasanya itu benar warok atau hanya jadi-jadian. Betul seperti itu. Karena biasanya kalau memang warok yang asal mulanya dari Pulau Jawa termasuk murid-murid Eyang, perjalanan tidak seperti itu. Dia adalah orang baik-baik, selalu mengawulo dengan Eyang, menjalankan yang benar atas titah Eyang ini supaya semuanya dia menurut. Hanya satu persatu termasuk yaitu Suro Manggolo adalah yang munafik, telah menghimpun para berandal-berandal seperti Kisanak ini. Apa maksudnya? Maksudnya yang memberi kesejahteraan bagi kami. Oh. Memberi banyak wanita, uang. Itu. Oh, bagi Kisanak itu sejahtera buat Kisanak. Astagfirullahaladzim. Itu salah, sudah kibir Kisanak. Ketahuilah, itu memang Suro Manggolo dalam saat ini beliau memang telah murtad dan munafik terhadap Eyang sebagai gurunya sendiri pun. Selalu Eyang dianiaya, selalu dia itu emosi dan ambisi untuk menghabisi Eyang. Ada drama kau di sini, orang tua. Bukan Eyang ini ceramah, tapi kau memang kenyataannya pukul seperti itu. Mau saya cukur jenggot kau yang panjang itu. Subhanallah. Gantungan kunci lumayan. Omonganmu dijaga. Tapi kalau memang
Kisanak seperti itu maunya, ya kalau memang bisa melakukan, ya lakukan aja. Tapi yang ini tidak mau untuk dicukur. Ya. Nantang kau. Bukan nantang, itu kan temuan kisanak. Kalau kemauan Eyang, memang sudah seperti ini janggutnya, sudah seperti ini rambutnya, ya Eyang tidak rela siapapun yang menyentuh. Tapi kalau memang kemauanmu seperti itu, kalau memang bisa melakukan, ya coba saja dilakukan. Nantang itu. Ya. Pukul pakai ini kamu gak? Kayaknya serupa. Semuanya kalau sudah kena hasutan, iman dan pikirannya itu sudah terbalut dengan kata-kata apa ini yang kira-kiranya agak menyinggung sedikit. Pikirannya itu sudah di dalam dengkul sini, jadi sudah nggak bisa fungsi lagi. Orang tua. Jadi ya sudah di sana, ya sudah. Hati-hati. Kamu hentikan aja. Jalan pakai tongkat aja ngeleleng kau. Hati-hati. Ini untuk jalan Eyang supaya tidak jatuh, tidak rubuh. Memang Eyang ini jalannya sudah agak pincang. Jadi ketahuilah, hargai kepada orang tua yang sudah ripah seperti ini, hargai. Kalau bisa Eyang katakan, berhentikan perbuatan yang tidak senonoh seperti itu tepuk sudah munafik. Tepuk tangan, orang tua banyak baca dari tadi kau. Ya sudah di sana. Sekarang gini aja, itu terserah. Itu hak Anda kalau memang kamu memaki-maki kepada pun Eyang. Tapi Eyang aku mengatakan, sebaiknya gini aja ya. Yang kumaki ini memang kau tuh anjing. Mulut kau weh. Serupa. Kita tanya aja di mana Mbak Menggolo sekarang, Yang? Iya. Ya inilah tahu. Yang aku tanyakan sekarang itu gurumu Suramanggala di mana sekarang? Kamu mau tahu guruku di mana? Iya. Loh, di dalam hatimu. Iya. Apa sudah kamu bunuh terus kamu makan seperti itu? Tidak. Beliau ini adalah menduakan Allah, Yang. Oh iya. Kayaknya Golo, guru kami berada di tiap hati para pengikutnya. Kalian telah diracuni oleh beliau. Ya, sudah yang terlalu bodoh mau ikut sama orang tua kayak gini. Ya, sekiranya berulang kali. Sopan. Kalau ada orang seperti ini memang susah diingatkan. Bro. Ya, kalau memang tongkat gini aduh. Ya. Ya, enggak masalah. Kalau memang kamu ingin mencoba untuk menggeser ini tongkat ya disilahkan. La ilaha illallah. Ya Allah, subhanallah. Untung enggak kena. La ilah. Ya. Kamu memang enggak bisa diingatkan ke sana. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ya. Astagfirullah. Bolak balik yang kok seperti ini aja mendapatkan cobaan. Habis aja yang. Ya. Kau punya ilmu, kau bergerak, enggak punya ilmu. Iya betul. Keluarkan ilmu ajaran Suramanggala itu. Ilmu di sana memang ampuh. Jadi ya janganlah kamu anggap remeh kalau bertemu dengan Eyang. Subhanallah, ilaha illallah. Kamu tetap menentang di sana, enggak bisa kusadarkan. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pun punya ilmu, kalau kamu tahu kakek tua. Ya. Subhanallah. Ada merasa. Astagfirullah. Ya. Bangun kalian. Kau pikir aku takut? Mana yang katamu hebat itu? Ya Allah. Kau panggil guru kau itu. Subhanallah, ilahulah. Berhentikan ke sana. Berhentikan. Enggak bagus. Perbuatan yang seperti ini enggak bagus. Ya, berhentikanlah. Temanku. Ceritakan kepada guru. Ada tamu yang tidak diundang datang kemari. Oh begitu bagi kamu ya, kalau memang kamu nggak bisa disadarkan, ya silakan saja apa yang kamu lakukan. Subhanallah,
La haula wala quwata illa billah. Ada kurasa. Subhanallah. Tuh situ. Astagfirullah. La ilah. Maafkan eyang di sana. Maafkan eyang. Maafkan eyang. Orang tua enggak ada otak. Eyang. Eh, mulut kau. Ini maksud dan tujuan, tapi kisanaklah yang memaksa kepada eyang. Bangun kau, bangun. Astagfirullahaladzim. Dan kau sepelekan kekuatan orang tua. Eyang mohon maaf. Sudah selalu mengingatkan eyang kepada kisanak, tapi kisanak tidak mau diingatkan. Astagfirullahaladzim. Sudah rapuh, sudah mau mati kau. Iya, betul, betul. Memang sudah tua. Sudah umurnya. Ya, mohon maaf. Ya, seperti inilah. Memang eyang sudah tua. Ya, ya. Sudahlah, aku enggak mau taruh. Ya, 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 ya. Ya, terus. Subhanallah. Astagfirullah. Ada kurasa. Astagfirullah. Sepele kali. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sepele kali dia. Patah tangan kau tuan. Ya, ya. Lonteng kau kayak tuan. Eh, mulut kau. Ya. Ya. Tutut ilmu yang. Ya. Mohon maaf kalau eyang akan mengambil ilmumu di sana. Ya, subhanallah. La Allah wala. Ya. Subhanallah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Astagfirullah ya Allah. Sudah sekaratul maut yang. Astagfirullah. Biarkan aja. Apa yang dia rasakan itu hasil dari ilmu ya dia Allah. Yang dia nut oleh subhanallah suruh menggulung ini. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Adang kurasa. Matanya kameramen ya Allah. Iya ya. Subhanallah la ilaha illallah. Ini adalah ciri-ciri orang sekarang subhanallah la ilaha illallah. Ya Allah. Muhammad. Allah. Subhanallah. Ya Allah. Inilah baru. Ya, seperti apa eyang, eyang. Kok dirimu eyang selalu membunuh manusia, hamba Allah. Eyang, eyang ya, tidak ya. Bersalah. Ya, ya. Nanging mereka lah yang bersalah karena mereka tidak mau dobatkan ya, secara ya. Baik-baik. Iya, iya. Biarlah mereka eyang ini. Eyang selalu menyesali perbuatan eyang selalu membunuh sesama. Tidak, ya Allah. Eyang. Ya Allah, mohon ampun. Ya Allah, ya Rabbi. Gustiku Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti kang wasai jagad sai sini pun eyang warok mohon maaf ya Allah. La ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Kesana pun eyang jaluk ngapura. Mbok ngapurane eyang ya kesana karena kabeh iki mau atas kemauane pun kesana. Ya Allah ya Rabbi. Semoga kesana tetap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pintu tobat di dalam alam bakah sana. Semoga kamu ditempatkan di surga ya wahai kisana ya Allah. Allahumma robbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina ajabana wa subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbil alamin. Tuh para netizen sangat menyesal kali sebetulnya. Eyang Warok selalu melakukan seperti ini. Tapi semuanya ini adalah keadaan yang terpaksa. Para pecinta YouTube dan para netizen di mana saja berada. Mohon maaf kalaupun Eyang selalu melakukan seperti ini sebagai orang tua yang dianuti di sendang sejagat Padepokan. Namun sekiranya ini terjadi, itu bukan salah Eyang. Tapi Eyang tetap mohon ampun kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Anda-Anda, para pemirsa semuanya, dapat memaklumi atas perbuatan Eyang. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mingkar mingkur Oh,
sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, bendia doi sifat tangkoro. Nanging ngojo nanti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Fokus sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat, 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 strobot. Mari belajar master mbater, ikut PSS dia pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Cintungo mugi mari kusti ojo simpen dendam. Mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lantawakal. Ilmu bisa mancing gawe bekal, ojo jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar, kafe iso merkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Sendang, 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 s